Inilah Bibit, nenek 62 tahun dan suaminya Mujiran 67 tahun yang setiap hari bekerja sebagai juru kunci di Makam Umum Lingkungan Brubuh, Kelurahan Kalipang, Kecamatan Sutojayan. Setiap hari Bibit yang sudah 40 tahun menjadi juru kunci makam ini membersihkan area makam. Penghasilan sebagai juru kunci yang tak menentu tergantung dari pemberian orang. Dalam sehari pendapatannya tidak lebih dari Rp30.000. Untuk menyambung hidup, Bibit kerap mengumpulkan biji buah minte yang tumbuh di atas makam untuk dijual kembali. Bahkan setiap hari, Bibit tinggal di rumah yang lokasinya di atas makam ini. Untuk penghasilan tambahan, pasangan yang memiliki dua anak ini juga memelihara sapi milik tetangganya, sehingga ia juga mendapatkan upah seekor sapi. Sapi inilah yang ia pelihara kemudian ia gunakan untuk berkurban tahun ini. Bibit mengaku berkurban karena usianya yang sudah tua, maka ia ingin beramal agar mendapatkan pahala sebagai bekal nanti di akhirat. Kurban, saya kepingin kan emas sudah tua, kakungnya sudah tua, anak-anak tak bilangin. Ini bapak ibu mau korban, ya anak-anak setuju enggak? Ya sekarang sampean mak, sing duwe sapi sampean. Ya wes oke, aku tak omong Pak Isbah. Jadinya ya cuak nyapu, kalau ada orang manjing-manjing. Itu waktu kakungnya di sawah, mau bacuket ya ikut. Itu. Tapi kesehariannya di makam ini mbak ya? Sementara itu, Sudarwanto, panitia kurban lingkungan Bibit mengaku kaget. Sebab kondisi ekonomi Bibit yang menengah ke bawah rela berkurban seekor sapi dari hasil memelihara milik orang lain. Apalagi Bibit dan suaminya selama ini bekerja sebagai juru kunci makam dengan penghasilan yang tidak menentu. Berupa seekor lembu atau sapi. Bibit sehari-hari pekerjaannya sebagai juru kunci makam. Kalau Pak Mujiran ya bekerja serabutan itu. Artinya kondisi ekonominya Kalau kondisi ekonominya ya menengah ke bawah. Bisa dibilang begitu. Tapi beliaunya ini wah luar biasa. Yang saat ini bisa berkorban seekor. Bibit mengaku setiap orang yang memiliki niat baik akan mendapatkan jalan dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Muhammad Asrofi, CTV.